Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan cemilan dari mie instan. Ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan itu juga bisa, karena dari satu bungkus mie instan ini menghasilkan 28 biji dan rasanya itu sangat unik banget, seperti ya hampir sama persis kayak sempolan mie, crispy di luar dan lembut di dalam. Kalian boleh dicobain. Jangan lupa tonton videonya ini sampai habis ya. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini buat kalian yang subscribe. Dan tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan resep-resep yang menarik dari kami. Dan jangan lupa bagi like, komen, dan juga share-nya. Terima kasih. Nah ini dia bahan-bahannya. Ada 2 buah wortel yang sudah saya iris tipis-tipis. Dan daun bawang dan juga seledri. Dan ada mie sedap satu bungkus, kalian boleh pakai rasa apa dan merek apa aja. Dan 200 gram tepung terigu penyedap rasa, nanti ada garamnya juga. Dan air sebanyak 2 gelas ya, 2 gelas minum ya teman-teman. Nah langsung aja kita masak, dan kita akan masak ini sampai dia tuh mendidih. Nah kalau udah mendidih, kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Dan kita akan nunggu agak mendidih banget. Nah kalau udah mendidih banget, kita masukkan mie instannya. Mie instannya kalian boleh pakai rasa apa aja, tapi menurut aku lebih enak pakai yang rasa soto ini. Dan kita aduk-aduk merata. Lalu kita masukkan bumbunya semua. Dan kita akan tambahkan lagi si apa bumbu kaldunya. Di sini saya pakai kaldu ayam, saya pakai setengah bungkus, dan juga garamnya itu sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman. Dan kita akan aduk-aduk, dan kita akan matikan kompor. Kita masukkan daun bawang dan juga seledrinya. Nah ini dia, udah setengah matang, kita matikan. Selagi dalam keadaan panas, kita masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu biasa sebanyak 250 gram. Nah kita masukkan aja semua. Ini jadinya tepung terigunya itu jadi setengah matang ya teman-teman. Dan kita akan campur sampai dia tuh benar-benar merata. Nah ini dia udah merata. Kita siapkan satu buah wadah. Untuk wadahnya kita beri minyak secukupnya, tipis-tipis aja ya teman-teman, supaya tidak lengket sewaktu kita dikeluarkan. Untuk wadahnya itu bebas pakai apa aja. Boleh pakai loyang seperti saya, atau wadah plastik bentuk kotak itu juga gak apa-apa. Nah kita akan tekan-tekan merata seperti ini, dan kita akan menunggu dingin dulu ya. Nah ini dia sudah dingin, siap untuk kita potong-potong. Dan kita akan potong-potong kotak-kotak seperti kayak kita bikin nugget ya teman-teman. Dan kalau kalian mau bikin buat ide jualan, kalian boleh pakai tusukan sate atau stick es krim, itu juga gak apa-apa biar nanti tampilannya lebih menarik. Kalau kalian mau buat cemilan di rumah, dibuat goreng kotak-kotak seperti kalau kalian bikin nugget, ini juga gak apa-apa ya teman-teman, bebas aja sesuai selera.
Dan di sini kita akan potong menjadi 3 atau 4 bagian ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Dan di sini karena saya mau buat jual, jadinya saya pakai stick es krim. Kita bisa jual seharga 1000-an dan kita bisa rapikan lagi. Nah, ini dia hasilnya seperti ini, dan kita akan lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Atau kalau kalian mau buat cemilan sendiri, kalian boleh potong seperti ini ya, seperti nugget. Nah, ini dia, dan kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini dia hasilnya jadi 28, dan kita akan goreng sebagian, dan sebagiannya kita bisa simpan di dalam kulkas, bisa buat jual besok. Nah, ini dia cemilan tersimpel dan buat cocok banget buat ide jualan, dan rasanya tuh gak ngebosenin banget ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget, kalian boleh cobain di rumah karena bikinnya mudah banget. Dari satu bungkus mie instan jadi cemilan yang super enak banget, kalian wajib banget ya nyobain. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik dan lucu-lucu banget. Di luar itu crispy, dan kita akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya crispy dan dalamnya tuh lembut banget. Buat ide jualan itu sangat untung banyak banget. Satu sticknya ini kita bisa jual satunya itu 1000-an. Dan buat cemilan keluarga ini tuh sangat cemilan yang gak lembosenin ya, sangat enak banget, wajib banget dicoba. Oke teman-teman, semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini buat kalian belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan resep-resep yang menarik dari kami. Dan jangan lupa bagi like, komen, dan juga share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.